Memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, terdapat satu malam yang diburu oleh umat muslim. Karena dalam Al-Quran disebutkan malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu tak lain adalah malam Lailatul Qadar. Di malam yang istimewa ini, doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Sehingga banyak muslim yang mendambakan kedatangan malam ini. Namun, tak ada yang tahu pasti kapan datangnya malam istimewa ini. Maka dari itu, biasanya umat Islam memperbanyak amalan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Meski begitu, Nabi Muhammad dalam sejumlah riwayat memberikan tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ialah sejumlah tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar. 1. Suasana pagi yang tenang. Salah satu tanda datangnya Lailatul Qadar adalah suasana pagi yang tenang pada keesokan harinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi bersabda yang artinya, Lailatul Qadar adalah malam tenteram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. 2. Matahari cerah tapi tidak panas. Tanda lainnya adalah sinar matahari yang bersinar cerah, namun lemah, tidak panas, pada keesokan harinya. Ubay bin Ka'ab mengisahkan Nabi pernah bersabda yang artinya, keesokan hari malam Lailatul Qadar matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. 3. Udara terasa tenang. Selain itu, dalam Al-Quran juga digambarkan bahwa Lailatul Qadar penuh ketenangan dan berbeda dari malam-malam lain. Suasana lebih tenang, langit tidak berawan, udara sangat sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang atau lemparan meteor bagi setan. 4. Bulan terlihat separuh. Selanjutnya, dalam sebuah riwayat Abu Hurairah, dia pernah berdiskusi dengan Nabi Muhammad tentang Lailatul Qadar. Dan Rasulullah bersabda yang artinya, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul, yang berukuran separuh nampan? 5. Datang di hari ganjil. Dan tanda lain dari Lailatul Qadar adalah datang pada hari ganjil pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. Sebuah hadis dari Aisyah menyebutkan yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, itulah beberapa tanda datangnya malam Lailatul Qadar.